Lantunan zikir dan bacaan solawat kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergema di halaman Masjid Jami Nurul Iman yang telah disediakan Panitia Peringatan Maulid Nabi Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Minggu malam. Kegiatan ini menjadi peringatan umat Islam untuk mengingat hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak terkecuali Desa Penpen, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon di tahun 2024. Maulid bukan hanya momentum mengenang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menghayati ajaran-ajaran luhur yang disampaikan. Kuwu Penpen Mustafa mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai hamba Allah, pemimpin umat. Tentu saja dengan menghadirkan mubalig pengasuh pondok buntut pesantren Kiai Haji Muhammad Farid NZ. Dengan membawa pesan peringatan hari lahir dan teladan yang harus terus diamalkan bagi seluruh umatnya. Rutinitas di Desa Penpen yang diselenggarakan oleh remaja masjid, kami sangat antusias sekali karena momen-momen di bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi diundang dari kecamatan, dari Kapolsek dan tokoh-tokoh masyarakat. Masuk mengundang penceramah. Penceramah Kiai Haji Muhammad Farid dari Ngacu Pondok Pesantren. Sementara Kuwu Penpen pun turut mendorong umat untuk terus menebarkan kedamaian dan jalan ihsan dalam meneladani uswah hasanah Nabi. Wahyu Bisana, RCTV Cirebon.